Aksi curanmor di kawasan Pesanggrahan Jakarta Selatan terekam kamera CCTV. Kurang dari 1 jam, 4 unit motor berhasil digondol pelaku. Dari rekaman kamera CCTV sambil memantau situasi, komplotan curanmor ini dengan santai membawa kabur satu persatu motor secara estafet di kawasan padat penduduk di Jalan Ulu Jami Raya Pesanggrahan Jakarta Selatan. Dalam kurun waktu kurang dari 1 jam, 4 unit motor pun raib dibawa pelaku. Menurut korban, dirinya mengetahui kendaraannya hilang di halaman rumahnya saat orang tuanya hendak berangkat kerja. Awal cerita, orang tua saya mau berangkat kerja, membuka pintu, lalu dia ngelihat motor udah nggak ada, dua-duanya di sini, gerbang udah kebuka. Bulak-balik ya, ngambil satu motor, lalu dia balik lagi ngambil lagi. Akibat insiden ini, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah dan sudah melaporkan kasus tersebut ke Polsek Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Dian Helmi Sayangbati, iNews melaporkan.